Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang sedang mengikuti kami di FB page ABIM Selangor. Saya mengalu-alukan kehadiran semua dan juga para hadirin yang berada di Zoom pada hari ini. Jadi pada hari ini seperti yang saudara-saudari maklum, kita meneruskan lagi siri bicara bedah buku ABIM Selangor. Siri yang kedua. Hari ini kita akan bawakan buku yang bertajuk 10 Lessons for a Post-Pandemic World, tulisan Farid Zakaria. Jadi saya memperkenalkan panel kita yang pertama. Beliau merupakan CEO Global Peace Mission Malaysia. Saya memperkenalkan saudara Ahmad Fahmi Syamsuddin. Sihat ni saudara Fahmi? Alhamdulillah, sihat. Khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, panel yang kedua, saya memperkenalkan beliau merupakan Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, saudara Farhan Rosli. Sihat Farhan? Sihat, terima kasih. Okey, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. So saya rasa hari ini panel kita bukan calang-calang orangnya. Dia, mereka dah biasa dah dengan membedah buku. Baiklah, untuk format bedah buku kita pada hari ini, kita ada 5 pusingan. Iaitu pusingan yang pertama, kita akan minta panel-panel untuk memberikan ringkasan tentang buku yang ditulis oleh Farid Zakaria ini. Dan pusingan yang kedua dan ketiga, saya akan memberikan soalan kepada para panel kita. Dan untuk pusingan yang keempat, kita akan membuka ruang kepada para hadirin yang sedang menyaksikan live kita pada hari ini. Jika ada sebarang soalan, boleh share di ruangan komen, ataupun maybe yang siapa yang berada di dalam Zoom boleh masukkan soalan anda di ruangan chat. Dan pusingan yang kelima, kita akan memberikan rumusan tentang buku ini. Baiklah, saya pergi kepada dulu kepada saudara Fahmi. Seperti yang saya rasa mungkin tidak ramai yang mengenali Farid Zakaria itu siapa. Jadi kita nak minta saudara Fahmi sendiri untuk berkongsikan siapakah sebenarnya Farid Zakaria dan mengapakah dia menulis buku ini semasa pandemik COVID-19. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Fatin yang bertindak sebagai moderator kita pada malam ni. Saudara Farhan akan membedah pada malam ni. Saya ingat pada awalnya diminta untuk membedah buku lain, tapi sebab Farhan dah baca buku ni jadi tak acilah lah, kita kena start dengan buku. So buku yang ada di tangan kami sekarang ni adalah merupakan satu masterpiece ataupun satu lagi kita kata apa, hasil karya individu yang bernama Farid Zakaria. Jadi kalau siapa yang dengar nama Farid Zakaria ni seolah macam kata ni orang Islam lah contohnya, sebab nama Farid, nama Zakaria, nama Nabi pula tu. Jadi Farid Zakaria ni adalah seorang yang mungkin tidak asing di negara barat ataupun di United States sendiri, di Amerika Syarikat sendiri, kerana beliau adalah merupakan seorang individu yang dikenali sebagai seorang host, juga penulis prolific, dan beliau adalah merupakan kita kata apa, seorang yang lahir pun datang daripada negara India. So beliau adalah kita kata dia, background dia ni daripada Mumbai. Dan sebenarnya dia dapat tawaran belajar daripada Yale sehinggalah ke Harvard. So daripada situ dia dah ada satu insightful dan juga rasa menariklah untuk hidup lama di United States sehinggalah sekarang ada 3 orang anak. Tapi sebelum tu lagi, Farid Zakaria ni adalah merupakan individu yang datang daripada keluarga yang mempunyai satu latar belakang yang menarik. Oleh kerana ayahnya adalah merupakan politician di India, manakala ibunya adalah merupakan dia sebagai apa, panggil wartawan juga. Jadi sejak daripada kecil, maksudnya bila wartawan bersama dengan ahli politik duduk di rumah kan, kalau kita sebagai seorang anak
yang mana latar belakang ayah dan ibu datang daripada background tu, kita boleh jangka lah macam mana pemikiran, bagaimana kita kata apa, suasana di rumah tu secara tidak langsung membentuk pemikiran dan juga membentuk peribadi kita sebagai seorang anak. Jadi itu berlalu, dan bila mana beliau berada di state pada asalnya disebutkan bahawa Farid Zakaria ni dia plan nak jadi academician. Tapi end up dia banyak menulis artikel-artikel dan juga makalah-makalah di Washington Post, dan juga banyak di artikel-artikel yang keluar di kita kata di rencana-rencana utama, sehinggalah beliau merasakan itu merupakan satu idea dan gagasan yang beliau sendiri dapat ungkapkan. Dalam keadaan sebenarnya pada usia awal 20-an itu, dia kata sekiranya Farid Zakaria ni end up masuk, dia boleh saja join dengan politician, dia boleh join sebagai kita kata apa, sebagai pegawai tadbir di sana. Tetapi apabila beliau banyak terlibat dalam penulisan, termasuk juga mengendalikan rancangan-rancangan, so beliau dikenali sebagai individu yang mengacara satu platform di CNN yang dikenali sebagai GPS. So Farid Zakaria ni kalau search Farid Zakaria dan GPS, anda tahu bahawa ini adalah merupakan satu rancangan sebagai global public square yang banyak membincangkan perihal isu-isu diplomasi, international relation, geopolitik dan sebagainya. So kita boleh dapat gambaran bagaimana idea beliau dalam keadaan untuk banyak membicarakan tentang topik-topik ini. Saya kena sebutkan juga bahawa selain daripada buku yang kita bincangkan pada malam ini, antara buku lain yang diterbitkan dan ditulis oleh beliau sendiri adalah buku The Post-American World, dan dia juga The Future of Freedom. The Post-American World ni menarik sebab pada tahun 2008, sama juga 2008 ni adalah rancangan yang beliau start GPS tadi. So 2008 hingga sekarang 2020 dah hampir 12 tahun beliau mengendalikan rancangan ni. So boleh bayangkan kalau saya sendiri, saya peribadi sekarang ni bertindak bukan saja sebagai speaker, kadang-kadang dijemput sebagai speaker, tapi ada banyak masa tu adalah kita mengendalikan rancangan-rancangan. So sekarang ni contohnya sebagai moderator di Wacana Sinar Harian. So secara tak langsung kita ada momen-momen untuk kita berinteraksi secara terus dengan policy maker, dengan young politician, young diplomats, kita bertemu dengan advocator, orang yang membuat advocacy. So secara tak langsung perkara tu boleh menimbulkan satu minat dan juga nilai tambah kepada kita. So cabaran bagi saya melihat pada pengenalan Farid Zakaria ni, kenapa? Sebab dia bukan saja interview orang, dia bukan saja menulis, tapi pada masa sama dia mengungkapkan kefahaman bila mana berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar, interview dengan tokoh-tokoh Erdogan ke, dengan Putin ke, dengan Trump dan lain tu, dia juga membentuk beliau sebagai seorang individu, sehinggalah dia juga boleh membaca ataupun membuat satu prediction. 2008 bila buku dia berkaitan dengan the future ataupun the post-American world tu, dia dah sebutkan bahawa bagaimana US ini dalam tempoh masa mendatang bukan lagi menjadi suatu kuasa dominan, yang mana China akan mengambil alih ataupun paling tidak akan menjadi at par seangkatan dengan US. So 2008 disebutkan dan sehingga kini juga dibincangkan juga dalam buku ini berkaitan dengan salah satu chapter dalam buku ini. Ada satu chapter tu yang disebut tentang the world is becoming bipolar. Tu antara perkara yang disentuh. So saya ingat buku ni saya showkan untuk dibaca, ada 10 lesson, 10 chapter, dan saya fikir dalam ke-10-10 ni mungkin tak boleh kita bincangkan kesemuanya, tapi paling tidak saya rasa kita dapat adapt dengan suasana dan keadaan semasa sekarang kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Terima kasih untuk awal. Terima kasih kepada Saudara Fahmi. Saya pergi pula kepada Saudara Farhan Rosli untuk mengulas lebih lanjut tentang buku ini. Silakan. Alhamdulillah, minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari moderator
Doktor. Dari Fatin Kilmo, seterusnya serta yang ada di dalam Zoom dan juga Tun. Terlebih dahulu, saya nak bagi tahu kita nak bawa pembincangan kita berkenaan overview awal buku Farid Zakaria ini. Boleh saya simpulkan bahawa buku ini dia tak cerita pasal pasal pandemik semata. Jadi itu tesis awal yang kita nak letakkan bahawa Farid Zakaria telah menulis buku surat ni. Menulis 10 pelajaran daripada untuk dunia pandemik dalam 246 muka surat dengan rujukan-rujukan yang pelbagai daripada interview yang dia interview tokoh-tokoh dan juga pemerhatian beliau kepada beberapa momen-momen penting yang berlaku dalam dunia. Dan apa yang penting adalah lebih dahulu saya nak kenalkan bagaimana saya kenal Farid Zakaria sebelum kita pergi jauh. Yang pertama adalah saya kenal buku Farid Zakaria ini lewat Profesor Mada Dr. Zulkifli Hassan ketika bicara soal future studies ataupun future scenario for the Muslim Ummah after and during COVID-19. Sebenarnya tesis Farid Zakaria ni banyak kalau kita ikut perbincangan dalam seperti mana yang disebut oleh Prof. Fahmi tadi antara The Post American World, dia lebih kurang je. Cuma bagaimana dia berjaya mengulas apa yang disebut buku buku ini secara lebih holistik dengan mengaitkan dengan buku-buku lama yang dia pernah tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebut tadi, dia bukannya buku yang dia cerita pasal lockdown, pasal pakai PPE, pasal apa lagi? Pasal benda-benda yang negatif. Dia menceritakan bagaimana proses yang berlaku kepada perubahan yang melanda dunia apabila kita berhadapan dengan pandemik. Sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat, saya rasa ramai dengan yang kita sudah maklum, COVID-19 bukan pandemik yang pertama. Bahkan dunia pernah berhadapan dengan Spanish Flu, Black Death dan pelbagai lagi pandemik-pandemik yang mengubah dunia. Dan ada beberapa tesis oleh Farid Zakaria dalam buku ini membezakan kesan COVID-19 dengan pandemik-pandemik seperti Spanish Flu dan Black Death yang melanda dunia. Contohnya dia sebut dulu masa Spanish Flu dan Black Death tidak ada digitalization, tapi dunia sekarang ini sudah ada digitalization. Itu antara perkara-perkara yang saya rasa segar yang boleh kita huraikan. Namun yang menarik, kita pun baru selesai satu perbincangan yang cukup boleh saya kata exciting petang tadi bersama dengan duta daripada Sweden. Dia berkait bagaimana Farid Zakaria menceritakan permasalahan dunia ini basisnya kepada kegagalan kita menguruskan perubahan iklim, ataupun sekarang ini kalau mengikut yang terbaru daripada pertubuhan masa bersama satu, dia tak panggil lagi climate change, dia panggil emergency climate. Maknanya setiap permasalahan yang berlaku terutama dalam dunia sekarang ini bertitik tolak daripada apa yang kita sebut sebagai perubahan iklim yang mendadak. Dan itulah kerana perubahan iklim ini berlaku, Farid Zakaria sebut pasal Malaysia juga dalam buku ini. Ada dua tempat saya teringat satu ni yang saya sebut dulu. Contohnya pasal virus Nipah yang berlaku pada hujung 90-an, tak silap saya, berpunca daripada penanaman kelapa sawit yang kita tak menyebabkan berlakunya gangguan pada ekosistem yang menyebabkan virus itu tersebar. Begitu juga dengan
dengan COVID-19, dia memulakan tesis buku ini dengan menulis The Back Effect. Mana kita tahu pada 2019, tak silap kita, 2019, when the first case of COVID-19 reported in Wuhan, kes itu bermula dengan haiwan. Itu kelawar lah. Dan sebenarnya yang lebih menarik, ia mengiakan tesis Bill Gates pada 2015 yang mengatakan dunia akan berhadapan dengan sesuatu yang dipanggil pandemik. Maknanya Bill Gates sudah menceritakan bahawa kita kena bersedia dengan jangkaan akan berlakunya COVID-19, bukan jangkaan akan berlakunya krisis kesihatan yang akan melanda masyarakat dunia. Buku ini membawa kita untuk komitmen dengan masa hadapan dan juga komitmen dengan humanity. Itu pandangan kita lah. Bila mana Farid Zakaria cerita pasal our resilient world, dunia yang berdaya sahih, yang meletakkan kekuatan manusiawi ataupun apa yang disebut, kekuatan manusia itu untuk bangkit daripada apa-apa krisis. Sebab itulah saya tak ingat ni bahagian ni kan, tak tahu pusing yang kedua kita akan cerita pasal three dilemma. Biasa kita dengar dilema, sekarang ni dia ada satu lagi istilah yang mungkin hasil perbincangan kita dengan kawan-kawan, trilema ataupun tiga cabaran terbesar ataupun three world crisis yang yang akan dihadapi dunia pada abad 21, iaitu yang pertama financial crisis pada 2008. Kita menyaksikan bagaimana kekangan ekonomi yang berlaku yang melanda dunia menyebabkan ketidaktentuan dalam market, harga minyak turun, harga minyak tak stabil dan mengganggu menyebabkan berlakunya inflasi di beberapa tempat di dunia. Itu sudut financial crash yang disebut, istilah yang dipakai oleh Farid Zakaria dalam buku ini. Yang kedua, kita patah balik, itu geopolitical crisis yang Farid Zakaria menggunakan tesis awal, iaitu ketika 9/11 ataupun ketika perang ya, ketika 9/11 yang menjadi titik tolak kepada peperangan ataupun penjajahan Amerika Syarikat kepada Afghanistan. Dan yang ketiga adalah pandemik yang menyebabkan berlakunya perubahan secara cepat kepada dunia kita. Dia tiga perkara ini, tiga variable ini merupakan titik tolak sentral kepada perbincangan awal dalam buku ini. Dan juga buku ini juga dia mengiakan satu tesis sebuah lagi buku. Saya rasa saya kena tunjuk juga buku ini. Buku yang ditulis oleh Walter Shelder. Dalam buku ni dia cerita pasal empat perkara yang akan reduce inequality. Salah satunya pandemic, dan ada tiga lagi lah yang the disruption of state, revolution, peperangan, economic crisis, dan empat variable ini ditambah dengan variable yang ditulis oleh Farid Zakaria ini. Dan saya rasa itu adalah suatu dia macam menjadi suatu tembakan kepada kita untuk lebih membaca dan membaca dan membaca. Dan kita akan lihat 10 lesson yang disusun itu adalah lesson-lesson yang menyentuh semua institusi. Ada menyentuh soal digitalisasi, menyentuh soal kerajaan, menyentuh soal humanity, dan juga ada juga menyentuh soal orang-orang yang realis, orang-orang yang idealis, menyentuh juga sebagai masyarakat awam umumnya dan juga pakar-pakar. Jadi saya rasa itu untuk awalan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Saudara Farhan atas perkongsian beliau. Saya pun sempat sedikit baca beberapa bab buku tersebut dan saya perasan memang tiada disebut tentang lockdown yang terjadi pada COVID-19 sekarang ini. Okey, saya pergi kepada pusingan yang kedua. Saya nak bertanya kepada Saudara Fahmi berkenaan lesson nombor dua di dalam buku tersebut, What Matters is Not the Quantity of the Government but the Quality. Jadi kita nak melihat kepada negara USA
kita lihat macam seolah-olah negara USA ni dia agak lambat memberi respon terhadap COVID-19 ni. Jadi adakah disebabkan mereka ini mengungguli bidang pharmaceutical dan juga kesihatan, so sebab itukah mereka menangguh-nangguhkan tindakan mereka untuk berdepan dengan pandemik ni? Dan sebenarnya macam mana kita sebagai mungkin rakyat di luar daripada USA nak mengambil pengajaran daripada tindakan kerajaan USA terhadap untuk mendepani COVID-19 ni? Silakan Saudara Fahmi. Ya, daripada 10 tu, ya, yang chapter kedua ni memang khusus berkaitan dengan apa keutamaan melihat kepada bagaimana pandemik ini disebutkan juga oleh Faiz Zakaria banyak kali. Pertamanya dia kata, dan kita kena tanya soalan ni juga, betul? Sebab perbincangan beliau dengan salah seorang daripada businessman di India mengatakan bahawa pandemik COVID-19 jika dibandingkan dengan beberapa peristiwa besar dunia sebelum ini, kita mungkin dengar adik-adik yang lahir pada awal 90-an, mungkin kita pernah dengar tentang 9/11, peristiwa itu. So peristiwa 9/11, serangan disebutkan teroris ataupun act against terror, lepas itu rentetan daripada serangan itu menyebabkan berlakunya penjajahan Afghanistan, Iraq. Dan kalau ikutkan daripada peristiwa tu, dia mengejutkan kita kalau kita tengok live mana serangan WTC sebagai contoh. Tetapi implikasi selepas itu, post 9/11, ya, kita bercakap tentang Islamophobia, kita bercakap tentang bagaimana sekarang ni berlakunya perubahan polisi-polisi di kapal terbang sebagai contoh, elemen-elemen keselamatan diperketatkan, kita tengok bagaimana percaturan-percaturan tertentu yang akhirnya menyebabkan kita tengok hasil di Middle East ketika ini. Kedua, kita pernah dengar juga tentang bagaimana disebutkan tentang the financial crisis yang berlaku sebelum ni juga, mungkin antara tahun 2008, barangkali 2008-2006. Jadi berlakunya krisis ekonomi pada waktu itu, ia mungkin tidak juga memberikan satu implikasi yang besar daripada kita, sebab kita tidak ada derivatif, tidak ada insurans dan sebagainya. Tetapi COVID-19 ni dikata berlaku dan terjadi kepada semua orang, dan semua ada implikasi. Implikasi itu berlaku kepada setinggi-tinggi pangkat kedudukan manusia sehinggalah kepada yang tidak ada apa-apa ni. So walaupun tidak kena COVID, tetapi beberapa keputusan yang dibuat oleh kerajaan, tindakan-tindakan tertentu juga memberikan implikasi dari segi lockdown, dari segi bagaimana majikan terpaksa menghentikan pekerjaan. So ini keadaan yang kita kena faham, premis awal itu. Sebab tu dalam chapter yang kedua juga disebutkan tentang apabila kita ambil contoh model US, dikatakan pada Oktober 2019, John Hopkins University, dia keluarkan satu indeks disebut sebagai Global Health Security Index. Dekat situ dia akan senaraikan negara-negara yang bersedia untuk berhadapan dengan situasi pandemik ataupun epidemik. Pandemik ni yang sekarang satu dunia lah. Tapi dia bila list tu memang kalau tengok ranking, seolah-olah US semua ada. Kelengkapan semua ada, persiapan tu ada, baik dari peringkat equipment, baik di peringkat pharmaceutical dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh itu, kita nampak seolah-olah dia take it for granted. Dan kita faham bagaimana nature Trump ni. Trump kan kalau COVID ni kan dia kata, dia kalau banyak kenyataan media kalau kita dengar dalam tempoh-tempoh bila sebelum dia kena serang COVID kan, last dia yang kena kan. Kan dia kata COVID ni China virus lah. So dia banyak main sentiment against kita sebut tadi kuasa lain selain pada US tadi. So elemen menyalahkan itu berlaku. Dalam keadaan itu memang kita nampak dari segi bagaimana negara-negara yang mengamalkan pendekatan-pendekatan yang kita mungkin biasa dengar istilah-istilah democratically elected government. Ada government yang mengamalkan pendekatan authoritarian, ada government yang mungkin semi, ataupun ada government yang mengamalkan pendekatan-pendekatan yang berbeza ni. So bagaimana kita berhadapan dengan situasi-situasi kepelbagaian ini? Adakah baik COVID ini bagi mereka yang mengamalkan authoritarian ataupun tak bagus bagi yang mengamalkan demokrasi?
So ini yang yang mungkin Fahan sebut tadi tentang kita dengar dulu di Malaysia ni ada apa virus apa SARS. Kita dengar juga tentang virus Nipah. Jadi kebanyakan negara-negara yang datang daripada negara-negara yang relatifnya jika dibandingkan dengan US daripada size yang disebutkan tadi, dari segi size tu memang jauh berbeza dengan kita. Tapi negara-negara yang pernah melalui saat dan ketika berlakunya pandemik ataupun situasi seperti MERS-CoV SARS ini, mereka learn something. So bagaimana kerajaan tindakan yang dibuat oleh beberapa buah negara ini memperbaiki dari segi sistem, dari segi kebolehan dan kesiapsiagaan itu menyebabkan we are learning something from our failure. Itu yang disebutkan oleh Faiz Zakar dari sini. Apabila kita tidak pernah kalah, jika dibuat perbandingan juga oleh beliau dalam tulisannya menyebutkan tentang bagaimana lepas World War II, negara-negara yang dia ambil perbandingan Jerman dengan British sebagai contoh, bagaimana Jerman boleh cepat membangun dalam, kita tengok Jepun sendiri pun dalam keadaan beberapa kekalahan dalam perang. Tapi bagaimana Jepun dapat membangun semula dalam arti kata mereka ini mempelajari sesuatu. Sebab tu berbalik semula kepada US tadi. Kita nak memahami kerencaman US yang mempunyai 55 buah negeri yang berbeza. Kita 14 buah negeri ni pun dah kalut eh. Bila dah dapat rentas negeri eh, seolah macam kita lepas daripada satu situasi yang lama bila terpenjara kan. Tapi kalau saya nak sebutkan bahawa apa yang kita lalui saat-saat kita berada dalam situasi lockdown dan sebagainya adalah sangat sekelumit berbanding dengan apa yang dilalui oleh rakan-rakan kita di Palestin, Xinjiang sebagai contoh, di Kashmir. Mereka melaluinya dengan tempoh yang sangat lama. Lockdown disebutkan bukan sekadar lockdown duduk di rumah, tapi lockdown tidak ada komunikasi, lockdown tidak dapat jumpa dengan keluarga, lockdown dalam keadaan tak dapat makanan. Malah ada juga kita sebut bagaimana lockdown disebutkan itu adalah bukan government failure. Sebab di setengah negara, lockdown ini menyebabkan berlakunya kematian. Lebih tinggi dibanding lockdown dalam keadaan kita buat itu untuk memastikan pandemik tidak berlaku. Di India berlaku, bila mana isu malnutrition. Sebagai contoh, apabila lockdown menyebabkan ada kematian. Jadi dalam hal ni, bagaimana kita perlu untuk berada situasi yang kita kena tahu bahawa kita tak boleh selesa, complacent, kita ada kelemahan dari segi macam mana kita nak memanfaatkan teknologi sebagai contoh. Dan di dalam buku ni disebutkan tentang bagaimana model-model yang terbaik yang dibuat oleh negara-negara tertentu. Saya ambil contoh di sini, apabila dikata tadi US 55 negeri dalam dia dengan sistem yang pelbagai, dia ada pelbagaian nak memahami memahami US punya sistem ni banyak kan. Sehinggalah mereka pada Jun 2020 telah mengumumkan satu peruntukan yang agak besar dari segi largest pandemic response in the world, iaitu sebanyak 6 trillion untuk diagihkan. Tapi isu di sini adalah dalam isu government, what matters is not the quantity but the quality apabila berlakunya birokrasi. So birokrasi lah macam kita lah, birokrasi diumumkan peruntukan juta-juta, bilion-bilion, baru habis dengar belanjawan, dengar debat, kita duduk tunggulah bila nak sampai, bila nak cepat. So samalah kalau di US ni nak bagi cek, cek ni pula bila ada birokrasi faham lah, nak kena tulis nama salah lah. So bila Trump nak election ni nak kena tak nama Trump, nak tak muka dia kan. So benda-benda contoh yang disebutkan tentang birokrasi yang menyebabkan the end sepatutnya yang terima tak dapat. So ini yang disebutkan dalam buku ni. Dan apa yang kita boleh belajar di sini juga adalah bagaimana kepentingan saiz kerajaan. Kalau dibuat US tu besar lah kan dengan pelbagai layer tadi. Kalau diambil contoh macam Taiwan sebagai contoh, diambil contoh juga negara seperti Hong Kong, dibuat perbandingan rakyat dia sekitar 23 juta sebagai contoh. So yang ditekankan dari segi bagaimana mereka ni boleh membuat satu sistem kuarantin. Dia bukan sangat kita kata contact tracing, dia bukan sangat sebab dia boleh identify kita macam main sejahtera apa scan kat tu saja, tetapi bagaimana
quarantine yang disebutkan tadi dibuat secara sistematik. Dan 1% yang dibuat untuk identify orang terlibat quarantine, dia akan menyelamatkan 99%. Sebab tu kebanyakan negara-negara yang saya sebutkan tadi tidak mengamalkan pendekatan lockdown. Saya ada buat perbincangan dengan salah seorang daripada task force Malaysia dalam Kementerian Kesihatan, daripada tentera, koloner tentera, menyebutkan bagaimana hari ini apabila disebutkan tentang kes Malaysia, bagaimana kita berjaya pada fasa pertama. Sebab apa? Sebab berlakunya total lockdown. So bila total lockdown, memanglah tak ada berlaku penyebaran. Berbanding dengan sekarang, kita tengok 3 kes, 3 angka, 4 angka, sebab rutin itu berjalan dan itu realitinya. Dan Tan Sri Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan juga, saya ingat dia pun sebut pada kita, dia kata we are learning how to adapt and live with COVID-19, dia kata. So life must go on, so kita kena take all the necessary precaution measure to protect our families and ourselves. So macam mana kita hari ni kena adapt dengan situasi? Isu ni di sini bagaimana government perlu competent, well functioning, walaupun ramai tapi kalau tak berguna susah juga, trusted state and the quality of government. So itu mungkin kupasan untuk bab yang kedua lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fahmi atas kupasan untuk lesson tersebut. Untuk makluman tuan-puan sekalian, sebenarnya dalam buku ni macam saudara-saudara panel menyebutkan tadi, dia ada 10 lesson. Jadi mungkin sekejap lagi kita boleh pergi secara overview lah untuk bagi tahu apa benda lesson-lesson yang disebutkan oleh penulis. Okay, baiklah, saya pergi kepada Saudara Farhan. Kita, sebab saya akan pergi lesson by lesson untuk kedua-dua panel ni. So untuk Saudara Farhan, kita pergi kepada lesson yang pertama, iaitu buckle up. Jadi kita tengok dalam bab ini, penulis membincangkan tentang kemusnahan alam sekitar. Dalam, beliau juga menyebutkan dalam bab ini bahawa ada satu report daripada PBB tahun 2019 yang menyatakan ekosistem dunia ni semakin musnah dan biodiversiti makin lenyap, dan juga hampir 1 juta hidupan pelbagai spesies diancam kepupusan dalam beberapa dekad akan datang ni. Jadi saya pun tertanya-tanyalah sama ada sejauh manakah kebenaran kemusnahan alam sekitar dan juga krisis ekonomi ni disebabkan tangan-tangan manusia ataupun pemimpin yang sangat rakus untuk mengejarkan modernisasi sesuatu negara. Dan juga soalan kedua, macam Saudara Farhan yang sebut tadi pasal trilema, saya pun baru perasan perkataan trilema ni. Jadi kita nak tahu apa peranan trilema ni, terutamanya dalam untuk mengurus dalam pasca pandemik ni. Ceritakan Saudara Farhan. Terima kasih. Sebelum kita pergi jauh, ada perkara yang menarik saya tertinggal, saya nak sebut. Farid Zakaria ada sebut benda yang menarik berkaitan sebelum ni, kita selalu bicara soal nak ubah sesuatu benda, kena ubah benda yang besar, dan benda yang besar itu akan menyebabkan benda yang kecil-kecil itu akan berubah. Tapi dalam buku ni, Farid Zakaria bawa satu naratif bahawa kadang-kadang kita terlalu memikirkan untuk mengubah sesuatu yang besar sehingga menyebabkan kita lupa perkara kecil itu sebenarnya yang penyebab kepada satu masalah. Contoh saya bagi Titanic. Kalau ada satu dokumentari yang dibuat ketika dia kaji Titanic tu karam kenapa. Ada yang menyatakan sebab sailor ataupun sailor bahasa Melayu apa eh? Sailor kapal Titanic itu dia tak fokus untuk tengok iceberg dan menyebabkan tak perasan dan Titanic langgar iceberg. Itu kesilapan yang kecil. Yang kedua, teori kedua tenggelamnya Titanic itu kerana ada satu skru dekat kerangka kapal itu tak dipasang dengan baik. Itu juga tesis yang dibawa dalam buku ni, yang disebut small changes can have a big consequence.
have a big consequence, dapat memberi impak kepada kepada perubahan yang lebih besar. Contoh kita lihat dalam komputer, kalau satu button je rosak, komputer tak boleh jalan. Contoh badan kita, kalau saya ingat kecil-kecil dulu, kalau gigi je sakit memang jam. Satu tubuh ni rasa tak tenteram. Orang contoh gigi bengkak kan, dia macam hidup badan kita tak selesa. Itu antara perkara-perkara yang menarik yang disebut oleh Farid Zakaria Pahu. Kadang-kadang kita kena melihat perkara-perkara yang kecil. Dan mungkin perkara-perkara yang kecil itulah menyebabkan berlakunya perkara yang lebih akan menyebabkan implikasi yang lebih besar akan berlaku. Dan dalam pandemik ini terbukti apabila terutama di Amerika Syarikat, ya, mereka invest soal menguruskan perkara-perkara yang besar. Contohnya dia invest dalam bidang ketenteraan. Perkara ini disebut oleh Farid Zakaria. Dia invest beli macam-macam, prepare pesawat, prepare mesin-mesin canggih. Tapi mereka lupa untuk mengkaji haiwan-haiwan yang kecil. Apa yang boleh dibawa oleh mereka, simptom-simptom ataupun virus-virus yang dibawa oleh benda-benda yang kecil. Perkara-perkara ini yang saya rasa cukup-cukup menarik lah untuk kita tengok bahawa kadang-kadang perubahan di sekeliling kita ini tidak berlaku kerana kita mengenepikan perkara-perkara yang kecil. Ini mungkin kita boleh retrospeksi lah sebagai anggota jemaah, mungkin kena ubah usrah lah kot, nak ubah jemaah kita. Itu pandangan saya lah. Berkaitan lesson yang pertama, buckle up ni idiom bahasa Inggeris. Dia macam kita nak naik kereta tu kita kena pakai tali pinggang. Itu macam metafor yang digunakan. Dalam buku ni juga menarik, banyak terma-terma metafor yang dia tak adalah complicated sangat untuk difahami, tapi saya rasa lenggok bahasa yang dipakai tu menyebabkan buku ini tambah menarik lah. Yang penting kita kena prepare. Bill Gates dah cerita pandemik akan berlaku, tapi perkara itu macam didiamkan. Dia tidak ada persediaan yang menyuruh. Maknanya apa-apa sahaja yang berlaku memerlukan kepada kita untuk bersiap sedia. Pepatah Melayu pun ada sebut, sediakan payung sebelum hujan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepercayaan kepada human spirit. Saya suka nak sebut perkara ini. Apabila kita berhadapan dengan suatu krisis, kita kena yakin krisis itu akan berlalu. Cuma itu menuntut kita untuk menzahirkan watak resilient itu. Dalam bajet 2021 pun sebut soal resilient ini. Kita kena percaya bahawa kita kena percaya bahawa sesuatu yang buruk itu akan kembali pulih. Cuma kita kena enjoy ataupun be patient with the process. Contoh lockdown yang berlaku 3 bulan. Kita kena percaya bahawa lockdown ni akan lift up. Tapi kita kena sabar sepanjang proses itu berlaku. Kerana ini adalah suatu fitrah alam ataupun satu kefahaman tentang kenapa sesuatu perkara itu setiap yang bermula akan ada akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkaitan perkara yang disinggung oleh moderator tadi, berkaitan climate change. Saya ingat 2-3 minggu lepas kita dikejutkan dengan berita dengan izin khinzir masuk alam anda. Itu adalah bukti bahawa climate change sedang melanda masyarakat dunia. Apabila climate change ni bukan soal air laut bertambah. Dia bukan soal sungai makin cetek. Itu implikasi yang kita nampak depan mata. Tapi dalam buku ini Farid Zakaria sebut kenapa pandemik ini berlaku, kerana interaksi kita dengan haiwan itu makin dekat. Di Wuhan, mereka makan lauha. Dalam keadaan China tu dah membangun dengan pelbagai lah, dengan ada bangunan-bangunannya, tapi bagaimana penyakit itu bawa daripada haiwan? Kerana interaksi itu sudah berlaku. Kita sudah hidup
kita sudah macam bayanglah di alam anda tu tiba-tiba khinzir masuk ke dalam supermarket. Itu macam change ataupun rantaian ekosistem itu sudah terganggu. Itu yang kita katakan climate change ini adalah suatu sebab kenapa menjadi titik sentral kepada berlakunya krisis-krisis di sekitar kita. Dalam keadaan haiwan ini sudah menjadikan bangunan bandar-bandar besar ini sebagai tempat mereka bermain-main. Saya ingat pengalaman kita pergi ke universiti dulu di UIA kan. UIA ada kera, ada biawak dan beberapa universiti lain ada haiwan-haiwan yang sudah masuk dalam dan sudah berinteraksi secara lebih dekat dengan manusia. Ini tesis yang disebut oleh Farid Zakaria dalam keadaan gangguan kepada ekosistem dan alam sekitar itu menyebabkan berlakunya krisis-krisis kesihatan, krisis ekonomi dan juga menyebabkan berlakunya krisis politik. Di Malaysia tak nampak sangat implikasi alam sekitar ni kepada politik sebab isu ini tidak boleh dijual oleh parti-parti politik. Sebab kalau kita bincang politik, kita bincang soal alam sekitar sebagai modal politik, dia macam orang tak akan ambil, orang tak akan beli sebab mereka boleh merasai secara dekat, secara terus kesannya. Dan banyak lagi lah yang disebut. Yang seterusnya saya sentuh sikit pasal trilema itu. Trilema ini adalah satu keadaan yang di mana kita harus memilih di antara tiga variable ataupun tiga permasalahan yang mana yang harus diselesaikan dahulu. Trilema ini yang disebut dalam buku Farid Zakaria yang dia quote daripada seorang teknologis. Saya lupa nama dia. Orangnya kadang-kadang, contoh, kita ambil contoh mudah. Adalah contoh disebut, contoh dalam keadaan Malaysia. Kita ada krisis politik, kita ada krisis kesihatan, kita ada krisis ekonomi. Kita nak selesaikan yang mana dulu? Kita nak selesaikan kita nak selesaikan tiga-tiga sekaligus. Tapi apabila kita nak selesaikan tiga-tiga sekaligus, akan ada suatu permasalahan akan tertinggal. Contoh, kita nak kukuhkan politik. Tapi menyebabkan health service kita tahap kesihatan itu tak dapat dijaga. Buktinya ketika pilihan raya negeri Sabah, kita nak kukuhkan kestabilan politik di sana, tapi menyebabkan kes COVID-19 itu meningkat. Itu yang itu kalau aspek kita nak mengukuhkan ekonomi dan politik, tapi kes kesihatan itu meningkat. Dan itulah yang saya rasa benda-benda yang perlu kita fahami, bahawa trilema itu adalah perkara yang akan dihadapi oleh dunia pada hari ini, terutama dengan tiga perkara yang three world crisis yang saya sebut daripada awal, iaitu financial crisis, health crisis dan juga political crisis. Dan yang terakhir adalah kita kena faham setiap momen yang berlaku di dunia ini berisiko, dan Farid Zakaria sebut keperluan kepada ketamadun manusia itu untuk bersedia dengan apa-apa sahaja jangkaan yang disebut. Kerana itulah dia seorang futurist, kerana dia dapat menjangka apa-apa, dia berjaya menakulkan perkara-perkara yang penting yang akan berlaku, dan takulan itu tidak akan bermakna sekiranya kita tidak dapat menghadapi cabaran-cabaran. Itu tidak akan bermakna sekiranya kita tidak dapat bersedia. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Farhan. Maknanya disebabkan beliau merupakan seorang futurist, jadi setiap analisis tu perlu kita ambil kira, betul tak macam tu? Maksudnya tak boleh buat tak tahu. Setiap analisis ataupun jangkaan-jangkaan yang beliau tuliskan, kita kena ambil pengajaran ataupun bersiap siaga, especially dalam pandemik, sebab ramai futurist yang dah meramalkan akan adanya pandemik. Tetapi itulah tindakan-tindakan kita yang
melingahkan ataupun mungkin macam Saudara Farhan cakap tadi, trilema, pilihan manakah yang perlu diutamakan dalam untuk membuat satu keputusan. Dan saya pergi kepada Saudara Fahmi untuk pusingan yang ketiga. Setakat dan perbincangan kita pada, saya rasa perbincangan kita dah sangat banyak dah walaupun baru 3 round. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil dalam perbincangan kita ni untuk kita manfaatkan dalam realiti kehidupan kita pada hari ini? Silakan Saudara Fahmi. Dalam keadaan dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita dapat dan lesson lah, sebab tu buku ni menariknya sebab dia tulis berkaitan dengan lesson. Kadang-kadang kita ni kalau dengar ceramah 2 jam, dengar forum yang kita bincangkan ni 2 jam, tak dapat 2 jam tu pun dapat 5 minit punya point pun dah cukup dah. Sama juga kat sini ada banyak point. Di 10 lesson ni ada masa ketika mungkin tak sesuai ataupun bagi kita, kita hanya subscribe dengan beberapa idea yang kita rasa sesuai untuk kita bawa lah kan, betul tak? Daripada 10-10 ni. Cuma bagaimana kita nak kaitkan situasi berdasarkan pembacaan, perbincangan kita dengan situasi yang kita alami hari ni. Kita sebut tentang COVID-19 sebagai satu keadaan yang berlaku. Sebab tu dalam dalam buku ni juga menarik. Saya nak cari quotation tu saya tak jumpa. Tapi disebutkan tentang apa yang berlaku dalam tempoh sedekat. Tak berlaku tapi boleh berlaku dalam tempoh masa seminggu. Sedekat tu tak ada tapi benda tu boleh berjadi dalam masa seminggu, kita dah melaluinya. So benda tu dia kalau Fred Zakaria ni sebut sebagai dia benda yang accelerate, dia dibawa, dia macam melajukan. Dia bukan sangat dia tukar, dia transform. Dia bukan sebab COVID ni membuatkan kita ubah, tak. Maksudnya dia sebut juga tentang implikasi kepada COVID ni tidaklah sampai menyebabkan tidak ada lagi cities dan sebagainya. Tapi dalam keadaan semasa sekarang, sebagai contoh, kita memerlukan satu total internal reflection, satu elemen muhasabah. Kadang-kadang kita kena lihat juga bagaimana istilah yang biasa kita dengar tentang blessing in disguise, sesuatu yang pada umumnya kita lihat negatif tapi ada juga elemen-elemen positif daripada situ. Kita dengar tadi disebutkan tentang, pertama dari segi bacaan futuristik orang-orang tertentu kan, Bill Gates. Hari ni pun saya rasa saya ada baca satu kenyataan daripada Bill Gates. Dia ada buat satu lagi amaran. Saya ingat saya ambil daripada M-Star, ini dia sebutkan tentang bagaimana Bill Gates memberi amaran 6 bulan akan datang boleh jadi fasa COVID-19 paling teruk. So berita ni ditulis pada 15 Disember. So hari ni berapa bulan ni? Tak lama lah, maksudnya 15 Disember dia kata dalam tahun 2020 ni memang memberikan satu implikasi yang besar, bukan pada dia, kepada awak tapi kepada satu dunia. Dalam keadaan tu memang situasi ni mengubah cara hidup kita, yang kita sebut tentang new norms, normal baru, bagaimana kita menanggapi tentang isu-isu ni. Tetapi dalam tempoh yang disebutkan oleh Bill Gates tadi, dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang, ianya akan jadi fasa yang lebih teruk. So dalam keadaan ini dikata, kita macam mana kita dikata jangkaan kematian tu mungkin akan meningkat kepada 200,000 lagi. Saya tak pastilah angka yang terkini berapa. Maksudnya jangkaan berlakunya peningkatan tu memang ada. Tapi dalam keadaan sekarang ni, bagaimana kita nak memastikan bahawa kita tidak lagi menjadi seorang yang mementingkan diri. Dalam buku ni juga disebutkan tentang satu chapter yang menarik juga adalah berkaitan dengan globalization is not dead. So walaupun kita hari ni berada sebagai sebuah negara yang kelihatannya mungkin ada perbezaan menanggapi masalah-masalah yang berlaku dan juga cara penyelesaian yang mungkin berbeza, tapi kita kena willing untuk adapt dengan situasi, learn from the best practices. Disebut banyak model-model yang terbaik yang dilakukan oleh beberapa buah negara. Sebagai contoh, saya ambil contoh Taiwan. Dia kata Taiwan ni bagaimana dia buat contact tracing orang yang diberikan keutamaan itu adalah quarantine. So orang quarantine ni randomly dia akan bagi telefon. So telefon ni randomly dia akan call. So siapa yang tak call tu dia akan tahu bahawa dia ni tidak akan ikut peraturan dan dia akan fine. So dia ada kaedah-kaedah yang dibuat. Dalam keadaan kita rasa bahawa dalam keadaan sekarang kita kena rely pada digital. So tak semestinya juga, situasinya mungkin berbeza. Kita juga kena pergi kepada elemen human touch tadi.
Farid Zakaria menyebutkan tentang social capital. Dalam keadaan sekarang ni, adakah kita telah mempunyai satu kesenjangan, hubungan terus sama manusia? Sama juga disebutkan dalam satu topik yang lain berkaitan dengan inequality, will get worse. So inequality dalam konteks ini, dia bukan saja bercakap tentang bagaimana keberadaan, kalau saya sebut awal, premis awal dalam chapter awal yang kita bincangkan tadi, kita kata kita ada sistem yang hebat, fasiliti yang cukup. Tetapi persoalan besar yang perlu ditanya adalah sejauh mana semua rakyat dapat dapat sistem tu, dapat apa kita kata akses kepada benda tu. So kalaulah kita hebat sekali mana pun tapi tak ada akses kepada orang miskin apatah lagi, so kita telah melahirkan satu lagi kesenjangan disebut sebagai inequality yang ada antara yang miskin yang kaya. Disebutkan oleh beliau juga tentang power, skills, empathy. So bila mana kita makin tinggi kedudukan dan pangkat ni, dia akan hilang rasa simpati kita kepada orang. So ini situasi-situasi yang ada. Sama juga kalau tadi empathy kita terhadap haiwan sebagai contoh. Ini disebutkan dalam bacaan lain, disebutkan tentang bagaimana sekarang ni trend yang disebutkan oleh Farhan tadi adalah yang disebutkan sebagai zoonotic diseases. Sebab tu kalau kita belajar tentang kategori haiwan, dia ada haiwan yang jinak, betul tak? Dia ada haiwan ternakan. Dia ada haiwan liar. Kenapa dipanggil haiwan liar? Haiwan liar dia tak duduk kat bandar. Haiwan liar ni dia tak duduk dalam kandang. Haiwan liar ni adalah liar. Liar tu maksudnya dia kena bebas. So kalau manusia dah masuk ke garis red line liar tadi tu, so manusia liar lah sekarang ni bila dia makan bag contohnya. So memanglah Allah jadikan kelawar tu dibawa racun, duduk kat tempat yang gelap. So kalau manusia dah pergi kepada beyond garis merah tadi tu, itulah yang implikasi dia. Kita faham tak macam tu? So sama dalam keadaan haiwan-haiwan liar, dia ada hormon-hormon dia. Dia boleh keluarkan lebih banyak pandemik atau kita kata virus-virus lain. So kalau kita belajar daripada pandemik ni, kita tahulah bad COVID-19. So banyak sekarang ni haiwan-haiwan liar yang stres. Sebab apa? Sebab tempat dia punya watak dia telah diambil alih oleh manusia. Macam kita stres kan, kita stres kita keluar, macam kalau orang yang gembira pun dikeluarkan hormon. Sama juga Allah jadikan binatang-binatang ni juga dia ada dia punya rembesan-rembesan kita kata apa, virus-virus ni, kita tak tahu. So macam mana kita nak berhadapan dengan situasi yang ada ini? Sebab tu antara lain yang menarik juga untuk kita dapat dan kita kaitkan dengan situasi pandemik COVID-19 ni, bagaimana kita menanggapi virus itu bukan hanya dilihat kepada, sebab saya sebut tentang total internal reflection tadi, kita buat perbandingan. Contohnya bila dibuat lockdown, kita tengok bila manusia dimasukkan dalam rumah, tak duduk, tak keluar, kita tengok macam mana air dekat sungai bersih. Macam mana binatang-binatang yang tak pernah jumpa tiba-tiba keluar, macam mana pokok dan sebagainya. So kita dah pernah tengok gambar-gambar macam tu. So kita boleh buat perbandingan macam mana before dan after. Sebab tu saya sebut tadi tentang blessing and disguise. Dalam keadaan kita rasa ada kelemahan, ada reflection yang kita buat, dalam arti kata lain, virus yang kita tengok itu juga, dia ada hard virus, dia ada soft virus. So soft virus ni apa? Dia kata economic virus, kita dengar tentang hilang unemployment, maksudnya kenaikan, dan juga dari segi orang yang kena buang, dari segi empathy kita kepada rakyat biasa yang disebutkan sekarang ni, kita bincang tentang digital poverty. Bila berhadapan dengan akses Zoom, kita banyak berinteraksi melalui platform-platform digital ni, kita kena tanya, mungkin kita rasa kita dapat semua benda tu sebab kita ada akses, kita ada internet wifi, kita ada gadget. Tapi bagaimana kepada orang yang tidak punya gadget pun nak belajar kan? Kalau macam di Malaysia ni sebut dalam sekitar 4.7 juta pelajar, 1.7 juta itu dikategorikan sebagai miskin digital. So bagaimana kita nak menanggapi masalah ini? Kita dengar juga tentang virus politik yang tak settle, media virus, history virus, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pollution. Kita tengok tentang jenayah rumah tangga juga semakin tinggi. Walaupun kita kata bila berlakunya pandemik ni, dikata dia ada banyak masa untuk berinteraksi dengan keluarga, tetapi dia perlu juga social capital tadi, interaksi secara fizikal tu juga. Kadang-kadang kita menulis
kalau kita marah kan, kita tulis dekat WhatsApp ataupun kita tulis dekat chat ataupun email, terjemahan marah tu kita tak nampak, betul tak? Sebab dia dalam bentuk tulisan, kita baca. Tapi bila kita berhadapan secara fizikal, dia marah rupanya. So macam tu baru kita akan tahu macam mana situasi dan keadaan seseorang. So saya ingat umumnya saya boleh katakan bahawa kita sebenarnya kena belajar sesuatu daripada krisis pandemik COVID ini. Terima kasih Saudara Fahmi. Maknanya kita perlukan di dalam pandemik ni perlu perbanyakkan muhasabah dan melihat kepada elemen-elemen positif yang possible untuk dilaksanakan sebenarnya. Baiklah, saya pergi kepada Saudara Farhan. Kita nak discuss sikit berkenaan lesson number 5, iaitu life is digital. Kita tengok di dalam bab ni penulis menceritakan tentang bagaimana digital economy ni dia dah seolah-olah memakan material economy, dan juga ada ramalan juga mengatakan lebih kurang sepanjang COVID ni lebih kurang 100,000 store ataupun perniagaan yang memiliki bangunan, ada kedai-kedai, mereka akan tutup disebabkan mereka tidak mampu untuk berada di dalam ekonomi digital ni. Jadi kita nak minta Saudara Farhan berkongsikan apakah manfaat daripada digital ekonomi ini sebenarnya, dan juga cabaran-cabaran yang akan dihadapi terutamanya buat peniaga-peniaga kecil. Silakan Saudara Farhan. Terima kasih. Saya suka untuk tegaskan kembali premis yang kita sebut pada awal perbincangan tadi, bahawa COVID-19 bukan pandemik yang pertama yang melanda dunia. Cuma yang membezakan COVID-19 dan pandemik-pandemik lain yang pernah melanda dunia adalah perkara ini hadir ketika kemodenan dunia itu banyak dilingkari oleh elemen digitalisasi. Contoh, masa Spanish Flu, masa Black Death, masa tu tak ada WhatsApp, tak ada smartphone, tak adalah benda-benda yang technological punya item kan. Cuma yang membezakan ketika COVID-19 ni hadir, kita cuba lihat aspek positif, yang mana Farid Zakaria sebut dalam lesson kelima ini adalah digital, bagaimana Uber perkembangan pesatnya, Grab food. Sebab itu kita cuba reflex. Saya suka saya baca dan saya kaitkan dengan sekarang kita kan. Dulu Grab ini hanyalah memberi keuntungan kepada syarikat-syarikat besar. Itu sudut ekonomi digital. Dulu KFC je ada Grab, McD ada Grab. Sekarang ni makcik-makcik kampung pun dah ada aplikasi Grab dalam kedai diorang, dalam aplikasi Grab. Itu yang pertama, membawa satu nikmat yang besar dalam perniagaan atas talian. Sebab apa? Sebab kita kena survive. Sebab, dan saya suka sebut saya lagi, manusia ini ada human spirit. Dia akan cari cara untuk survive. Sebab dah tak boleh buka kedai secara fizikal, jadi dia kena cari kaedah lain untuk memasarkan bahan-bahan perniagaan itu yang disebut. Dan juga bagaimana Farid Zakaria melihat keperluan smartphone ni bahaya sebenarnya. Dengan smartphone inilah dalam tu ada WhatsApp, akan adanya teredarnya fake news, teredarnya benda-benda yang menjadi asas kepada kekacauan dalam masyarakat kita. Kerana tu smartphone ni bahaya. Yang contoh disebut di India, saya ingat. Di India tu disebut bagaimana message palsu atau berantai ni menyebabkan satu pembunuhan pernah berlaku. Dan kita balik kepada jika tidak datang COVID. Jika tak datang COVID, saya rasa kita tak akan dapat berinteraksi secara maya
mana saya berinteraksi dengan rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di Zoom. Saya rasa kalau tak ada COVID ni, mungkin Zoom, orang tak akan tahu secepat ini berkenaan Zoom ini. Orang tak akan tahu bagaimana nak guna Google Meet, orang tak akan tahu cara nak pakai Skype, walaupun Skype tu dah lama ada. Ini antara hidup kita sudah berada secara digital lah, boleh saya kata hampir secara sepenuhnya. Contoh di universiti, dulu kelakar kalau lecturer nak buat kelas online. Tapi kerana universiti itu ditutup, Farid Zakaria sebut ini mempercepatkan pembelajaran atas talian itu berlaku. Contohnya contoh di universiti, saya secara peribadi sebagai seorang mahasiswa, masuk kelas dalam keadaan pensyarah dekat depan, ada dekat depan skrin, bukan dekat secara bersemuka. Dan juga banyak lagi YouTube dulu tak ramai, bukan YouTube. Dulu orang-orang filem tidak mahu invest dalam YouTube untuk upkan diorang punya reach penonton. Kita juga lihat bagaimana Netflix dan iFlix sudah mula menjadi pengganti kepada televisyen. Itu tak termasuk lagi kepada perbincangan-perbincangan berkumpulan. Dulu intellectual discourse ini tidak lagi memerlukan perbincangan secara fizikal. Dia sudah boleh buat melalui email, boleh buat melalui group chat, video conference. Dan positif side-nya, kita dapat berinteraksi secara global. Contoh, kita dapat, saya di UIA dapat jumpa dengan kawan-kawan di Sabah, dapat jumpa dengan rakan-rakan yang buat di Hulu Langat, walaupun bukan secara satu tempat. Tapi kita dapat digunakan melalui platform digital. Bab ini juga cerita pasal AI revolution. Orang nak cerita pasal artificial intelligence ni, saya ingat ketika World Economic Forum Klaus Kowot sebut di perbincangan di Davos bagaimana kita berada dalam fourth industrial revolution yang melahirkan artificial intelligence, yang dikatakan artificial intelligence ini akan menggantikan manusia. Dan Farid Zakaria mengatakan komputer ataupun artificial intelligence ini ada limitnya, walaupun yang menciptakan itu manusia. Artificial intelligence ni tetap ada limitnya. Dia bagi metafor mudah, robot ni memang kita dah susun dengan datanya, dengan data analytiknya. Tapi kalau kita tahu cara nak matikan dia, contoh matikan switch robot tu, dia dah tak ada lah fungsinya. Itu maknanya artificial intelligence ni, walaupun sebijak mana, walaupun sehebat mana artificial intelligence, kita kena percaya bahawa manusia ini mempunyai kekuatan yang tidak ada pada mesin-mesin. Cuma dalam tesis ini juga, dalam buku ini juga disebut. Buku ini juga disebut interaksi kemanusiaan itu masih diperlukan walaupun dunia kita sudah hampir diganti secara digital. Kerana apa? Kerana yang ada pada manusia ini, walaupun kadang-kadang phone kita itu lebih bijak daripada kita. Contoh, kita nak pergi ke mana-mana pun tengok phone, kita nak simpan data perbelanjaan pun dalam phone. Ini disebut oleh Farid Zakaria dalam buku ni. Kita nak selesaikan beberapa tugasan pun dalam phone, dan kita nak ke situ ke sini pun menggunakan phone. Tetapi kita masih percaya bahawa manusia itu penting. Farid Zakaria sebut dalam buku ni, human, saya suka untuk share highlight ni. Human were praised for many qualities other than their power to calculate: bravery, loyalty, generosity, faith and love. Benda ni tak ada pada robot. Keberanian, loyalty, generosity, faith and love ini tak ada pada robot. Tetapi
benda ini hanya ada pada manusia. Sebab itu kita katakan bagaimana manusia itu menjadi manusia ataupun orang sebut satu kaedah yang dikatakan humanizing the human, kita percaya bahawa AI ini walaupun dalam keadaan digital menggantikan macam-macam kan, kita masih percaya humankind ini dapat diselamatkan sekiranya manusia itu sebenarnya yang disebut oleh Farid Zakaria ini mempertahankan values-values kemanusiaan itu. Soal love, generosity, faith, bravery dan nilai-nilai yang hanya dapat ada pada manusia, yang memang nilai-nilai ini tidak boleh diganti secara naturalnya kepada AI ataupun robot-robot. Terima kasih. Okay, baiklah, terima kasih kepada Saudari Farhan atas kupasan yang panjang. Menyedari hakikat ni, sebenarnya digitalization ni bukan terjadi masa COVID. Sebenarnya dia dah proses yang panjang macam Saudara Farhan cakap tadi, mula tahun awal, sangat awal, dan dia berkembang-berkembang, dan bagaimana sekarang bila situasi COVID kita utilize dia sepenuhnya. Okey, baiklah, saya pergi kepada soalan kepada daripada para penonton. Saya mengalu-alukan jika saudara-saudari sekalian ada lagi soalan, silakan. Kita masih membuka soalan. Jadi saya pergi dulu kepada soalan yang pertama daripada Saudari Nur Afiqah Tajuddin. Ada tak di dalam buku ini menyentuh bagaimana pandemik ini mempengaruhi pembikinan undang-undang dan lawmakers? Adakah? Mungkin Saudara Farhan rasa dah habis baca buku ni. Saya rasa, terima kasih Saudara Afiqah atas soalan. Saya rasa Saudara Fahmi ada ulas tadi berkenaan efficiency of the government. Kita tidak lagi melihat size government itu berfungsi, tetapi bagaimana efficiency ataupun kualiti kerajaan itu dapat dia tak tengok pada saiz kerajaan itu untuk melaksanakan sesuatu, tapi dia melihat efisiensi kepada kerajaan itu untuk berhadapan dengan situasi COVID-19 ni. Sebab itu ada dua bab lah yang sesuai untuk Saudara Afiqah rujuk, antara bab keempat dan bab kelima. Bab kedua dan bab keempat. Maafkan saya. Bab kedua itu sebut pasal yang diulas tadi oleh Saudara Fahmi berkenaan efficiency of government. Dia tidak lihat lagi government tu besar, buat preparation macam-macam, macam US buat preparation macam-macam, tapi dia gagal untuk berfungsi dengan baik ketika berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan juga dalam itu bab kedua. Bab keempat ni disebut people should listen to expert and expert should listen to the people. Contoh, Farid Zakaria tunjukkan dalam buku ni, contohnya Jerman. Angela Merkel itu seorang saintis. Dia dia sebut ini saya nak kait dengan soalan lah. Dia tak ada specifically mention about law, tapi dia ada mention about the rule of the politicians ataupun the rule of the leaders of the country. Untuk kadang-kadang mereka juga kena dengar daripada expert, dan expert ataupun leaders juga kena dengar daripada people. Sebab itu dalam buku ni, Angela Merkel, seorang saintis, dia dapat menggunakan kepakaran dia sebagai saintis untuk menggaris bawahi beberapa langkah-langkah yang efektif bagi menghadapi COVID-19. Banyaklah polisi-polisi yang diperkenalkan oleh Merkel, dan sudah pasti saya kena sebut, walaupun tak disebut secara spesifik peranan Jacinda Ardern, cuma disebut peranan New Zealand dalam buku ni. Mana New Zealand, Taiwan, Korea Selatan menjadi antara negara-negara yang terkedepan dalam mengurus persoalan COVID-19. Itu betul.
government tak perlu besar, tapi efficiency of the government is most important dalam menghadapi krisis. Itulah. Okay, disebut oleh Farid Zakaria. Mungkin Abah Farid baik juga. Ya, tadi memang okay. Kalau ikutkan spesifik yang kita bincangkan, kalau merujuk pada soalan akhir satu. Itulah, yang disebut oleh Farid Zakaria. Hello, apa yang disebutkan oleh saya tadi dalam lesson what matters not the quantity but the quality of the government tu, secara tak langsung memberikan gambaran, sebab dalam buku ni secara tak langsung kita dah boleh dapat melihat dan belajar apa model best practices yang dibuat oleh negara-negara yang dirujuk sebagai negara yang terbaik dalam menangani pandemik COVID-19 ni. So dalam keadaan itu pun sebenarnya kritikan beliau terhadap US itu juga memang ada asbab dan ada asasnya. Dalam keadaan mungkin kita berbangga dalam keadaan kita kata semua ada, tapi bila pandemik berlaku kita tidak react dalam keadaan yang sepatutnya. Sedangkan kalau betul itu kita dah boleh untuk buat lebih besar daripada itu. Yang keduanya dia sebutkan tentang bagaimana hari ini peranan yang perlu dimainkan oleh negara-negara tu, dia bukan lagi competing in nature tapi lebih kepada collaborate dan kita kena tangani secara bersama. So dalam isu-isu melibatkan undang-undang, lawmakers, betul kalau kita tengok apa yang berlaku di Malaysia, bila sokongan tertentu kepada bajet sebagai contoh, memang pada asas dan dasarnya bersetuju atas sebab untuk membantu rakyat dalam perihal COVID, tapi tak masuk hal lain lah, tapi maksudnya bersetuju atas dasar yang sama. Sama juga kepada US tadi, saya sebutkan peruntukan yang agak besar dalam dunia khusus untuk menangani COVID-19. Di US itu dah hampir angkanya 6 trilion. So memang sangat besar. Dan saya nak tambah sikit apa yang disebutkan juga daripada lesson yang kita boleh belajar adalah bagaimana kita hari ini perlu untuk belajar daripada expert. Dan expert pun kena dengar pandangan kita. So benda tu dia perlu ada dalam keadaan reciprocal. Dia tak boleh saja kita kata contoh kan, dalam keadaan bila sekarang ni orang dah menanti untuk penerimaan vaksin pula. So fasa seterusnya sekarang ni fasa untuk terima vaksin ni. Tadi saya tengok gambar ada macam Indonesia 2 hari lepas sebut bahawa Jokowi kata dia akan bagi vaksin kepada semua secara percuma. So cabaran bagi kita Malaysia macam mana? Adakah hanya yang kaya saja yang terima ataupun yang miskin tak dapat? So macam mana dari segi akses kepada perkara tersebut juga satu perkara yang kita kena ambil kira. So dalam hal ni memang nak tak nak kita kena manfaatkan ataupun kita kena belajar sesuatu, dan apa yang disebutkan tentang kita punya isu yang berkaitan dengan COVID fatigue ni juga disebutkan tentang bagaimana hari ni kita berhadapan dengan situasi apabila terlalu lama proses ni tanpa ada penyelesaian, maka penat seseorang itu terhadap situasi ini. Tetapi kemungkinan-kemungkinan untuk COVID ini bukan hanya kita lihat kepada faktor COVID yang ada sekarang, tapi tak mustahil akan ada evolusi kepada COVID ini. So dalam keadaan tu mau tak mau kita kena berada dalam keadaan yang sentiasa siap siaga lah. Okay, saya pergi terus kepada soalan yang kedua. Daripada Ustaz Zulkifli, dia bertanya tentang kenapa dunia Islam tak belajar dalam pembuatan vaksin sebagai contohnya lah, tapi masih dalam masa yang sama mereka ni bergaduh dalam isu pandemik. Mungkin daripada panel nak ulas atau komen? Kita bisa saudara fahami dululah. Kita selamanya berada dalam situasi sebagai user bukan creator. So dalam situasi sekarang ni yelah kita sebut tentang kesiapsiagaan, saya boleh ulas sikit lagi. Sejauh mana hari ni kita berhadapan dengan elemen futuristik tadi juga.
Dr. Zulkifli Hassan banyak menyentuh tentang soal benda ni. Kita agak lag dari segi tu. Kita hanya mengambil pendekatan yang bersifat reaction rather than proactive untuk kita jadikan sebagai kita dah ada the setting of the agenda. Kita dah ada the one who actually set up the agenda, not the one who react to the other agenda. So cabaran bagi kita untuk melihat perkara ni. Itu belum lagi dalam keadaan kita bukan sahaja bergaduh sama-sama sendiri, tapi nak memahamkan orang tentang vaksin itu juga satu lagi sisi lain yang kita kena berhadapan sekarang ni. Saya ada buat catatan khusus tadi berkaitan dengan bagaimana kita perlu ubah cara pemikiran kita juga. Maksudnya dalam erti kata kita kata expert, sebab benda ni Farid Zakaria banyak menyentuh tentang kita perlu respect kepada data, kajian, sains. Dan bukan hanya sekadar berdasarkan kepada hearsay ataupun ada satu istilah yang disebutkan tentang bagaimana bila berlakunya penyebaran maklumat-maklumat yang tak betul tu. Satu istilah saya tengah cari tapi tak jumpa kat catatan ni. Tapi nak kita kata cara ubah kerja, cara kita melihat sesuatu dan bagaimana hari ni kita melihat kepada persoalan-persoalan yang lebih besar daripada itu. Kalau macam di negara lain, kita dengar juga ada joke kan, negara lain penat mencari vaksin, kita penat mencari babi dalam vaksin. So macam faham, maksudnya orang duk buat vaksin, kita duk cari apa yang dalam vaksin tu ada. So kadang-kadang kita melihat kepada soal apa kita sebut istilah yang mafsadah ataupun kita kata yang lebih besar, manfaat yang lebih besar daripada masalah yang ada. Tu komen ringkas saya lah. Right, terima kasih kepada Saudara Fahmi. Maybe Saudara Farhan nak komen ke tentang kenapa Islam tidak belajar untuk buat vaksin dan kita masih bergaduh dan sebagainya? Nak komen sikit ke? Itu buku ni tak directly mention lah pasal Islamic world. Saya rasa mungkin yang dia hanya sebut adalah ketika peringkat awal lah, betulnya ke serangan kat Afghanistan yang maksud hewa. Cuma saya rasa nama depan di perkara ni, saya ingat satu perbentangan yang dia buat oleh Profesor Madan Razul Hassan berkenaan senario dunia Islam berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ini ada tiga senario. Yang pertama adalah satu golongan yang menyatakan COVID ni adalah bala daripada Tuhan. Dia masih terperangkap dengan keadaan bala, dan ini kerana kita buat dosa, Tuhan bagi bala. Itu antara pemikiran yang kita agak kalau boleh elakkan lah kita berhadapan dengan perkara itu. Senario kedua adalah kita tidak, dan senario pertama itu juga akan menyebabkan bila berlakunya bala, dia akan meningkatkan pemikiran ulum ataupun ekstremisme di kalangan umat Islam. Sebab dia katakan macam kita cakap sekarang, macam Surah Fahmi sebut tadi, COVID ni boleh pakai ke vaksin ni boleh pakai ke tak, halal ke tak, dan setelah dia pakai tadi lah. Yang kedua adalah umat Islam ni tidak berubah. Contoh kalau tengok OIC Outlook Report, dia sebut itu specifically for the Muslim world, yang dia mengatakan tahap kemiskinan, tahap pengangguran negara umat Islam ni sangat tinggi. Itu benda yang kita kena perhatikan, dan itu tahap kemiskinan dan tahap pengangguran. Dan ada juga data-data daripada pemikiran global lain, dadah negara umat Islam antara tinggi, korupsi, itu antara benda-benda yang kita harus elakkan. Yang ketiga adalah future yang kita mahu, senario selepas pandemik ini, iaitu umat Islam mula berfikir, dan benda itu sudah bermula sebenarnya. Kita kena ada komitmen optimism dengan masa depan. Bila di Malaysia dulu kita ingat TN50, di Saudi pun ada Saudi 2030, di Bahrain, di Oman, di Qatar, dia sudah they are starting to mapping the future, to map the future. Tapi
again lah, we are still, kita hanya penumpang. Tidak ada kajian berkaitan vaksin itu kecil bagi saya. Dia bagaimana kajian untuk kita memeta suatu masa depan yang lebih baik untuk kepentingan umat. Ya macam, ya benar, perkara itu bermula di China. Tapi kalau umat is not efektif, patutnya kita sudah bersedia dengan langkah-langkah yang bersesuaian menghadapi COVID-19 ini. Tapi yang paling penting adalah itulah kenapa kita kena membaca karya-karya sebegini untuk at least we learn something from the Western world and we can do better for for the Islamic world. Terima kasih. Terima kasih kepada Sir Farhan. Kita terima lagi satu soalan daripada saudara Azlan Abim Selangor. Beliau bertanyakan apakah pengajaran untuk mahasiswa, pengajaran yang kita boleh dapat daripada penangguhan kelas-kelas, sebab bukan semua kos pembelajaran sesuai untuk dijalankan dalam bentuk online learning. Maybe boleh komenkan sikit tentang isu ini. Maybe Saudara Farhan? Terima kasih Saudara Azlan. Ingat benda ni, kita kena baca ada satu report the impact for the impact of COVID-19 to the higher education. Very specific, ada empat variable dia sebut. Yang pertama, menghadapi COVID-19 ini hampir 1 trillion learners ataupun penuntut ilmu affected from the COVID-19. Di Malaysia saja hampir di universiti itu ada 300,000 yang affected, 300,000 to 480,000 yang affected ada COVID-19. Dan di peringkat global itu, kalau ikut UNESCO punya report, hampir 1 trillion learners from kindergarten, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Dan konteks universiti, kita baru tadi kita sebut report from International Association of University, IAU, yang diterbitkan tak silap saya pada Mei, report tu Mei 2020, dia menyebutkan 4 variable utama kesan COVID-19 kepada institusi pengajian tinggi khususnya mahasiswa. Yang pertama, cabaran yang akan dihadapi lah untuk online learning ni. Yang pertama, dia sebut field of the studies. Maksudnya ada yang seperti mana Saudara Azhar sebut lah, ada field of the studies tu dia tak boleh dibuat secara online. Tapi tak semua, macam di Harvard sudah disetup dengan satu apa yang disebut VR ataupun visual reference ataupun apa terma VR itu bagi mengatasi perkara itu. Yang kedua adalah sudut ini benda real lah. Kita ingat dulu Viviana pernah viral, internet connectivity. Tak semua negara ada 5G. Dekat Malaysia, kalau kita bicara soal Selangor, mungkin Malaysia Alam semua tu agak okey. Tapi di Selangor saja, macam mana di rakan-rakan di Sabah Bernam, di Selangor, kita boleh lihat lagi di Sabah. Itu cabaran yang kedua, pembelajaran atas salian, itu internet connectivity. Yang ketiga adalah the preparation from the apa tu instructor. Adakah instructor ataupun pensyarah dengan bahasa mudah bersedia untuk physically and mentally untuk berhadapan dengan norma baru ini? Sebab saya ingat sampai sekarang masih ada pensyarah-pensyarah yang masih secara mentalnya rindukan untuk belajar, untuk mengajar face to face dalam kelas. Masih ada pelajar-pelajar yang nak secara physical, dan memang distraction ataupun gangguan ketika online learning ni is a real issue. Dan mereka, pemikir-pemikir yang menulis daripada IAU yang menulis report ini menyatakan knowledge in online learning is not considered knowledge, it's just a transformation of information. Itu tesis yang disebut dalam laporan itulah. Dan yang keempat adalah kita sedang membina sebuah generasi yang kita akan berhadapan dengan loss of generation ketika berada dalam digital learning ni, sebab ada segolongan tidak mampu survive dengan digital learning, dengan cabaran internet connectivity, dengan cabaran emotional dan tidak stabil, isu-isu kesejahteraan mental
Nah, ini antara cabaran yang akan berhadapan, yang akan berlaku dengan empat variable utama akan melanda golongan mahasiswa dalam hadapan dengan online learning. Ini memang disebutlah digital life ni menuntut keberanian, kreativiti dan juga kebijaksanaan manusia. Itu tesis yang penting saya rasa yang disebut oleh Farid Zakaria, bahawa kita nak pilih pada mahasiswa, kita kena mempertahankan elemen-elemen kemanusiaan, kena sabar berhadapan dengan online learning ni dan kena courage lah, kena bersungguh-sungguh dan berani berhadapan dengan risiko belajar online. Terima kasih. Tambahan sikit, saya pula berhadapan dengan situasi yang mana anak sedang membesar. Anak seusia kecil telah diberikan satu pendedahan awal tentang gadget. Dan situasi ini mungkin berbeza dengan keluarga-keluarga sebutkan tadi. Ada keluarga yang mungkin tidak ada akses. So kalau macam saya pula, istilah kalau ayah, mak working from home istilahnya kan, yang terpaksa bersaing pula dengan anak yang learning from home. So telah ada satu isu apa, peperangan domestik lah. Okay. So memang ada lah isu-isu yang berkaitan dengan kita kata apa, lost generation tadi. Situasi anak-anak yang kemungkinan besar berhadapan dengan situasi distress, dia berhadapan dengan situasi berada dalam satu keadaan yang dinafikan hak mereka itu. Hak mereka untuk berriadah, berjumpa dengan kawan. So benda tu sudah berlaku. Dan ada juga anak saya yang kecil, baru 10 bulan contohnya kan. So saya sebut sebagai baby COVID. Baby COVID itu maksud generasi COVID yang bila jumpa orang sekarang dia dah cepat menangis. Sebab interaksi dia dengan orang luar tu tidak berlaku. Sebab dia hanya berada dalam situasi circle keluarga dia saja. So perbandingan tu kita dah boleh buat satu ialah rujukan dan realitinya kita faham itu situasinya. Dan sebab itu juga kita wujudkan platform, saya ingat dengan EYG untuk bantu center-center kita buat e-learning access ataupun projek untuk bantu dapatkan gadget, mana-mana orang yang mungkin ada lebihan komputer sebagainya, bagilah pada center-center yang kita wujudkan. Dan dalam keadaan kita mengakhiri tahun 2020 ni, juga tidak menggambarkan satu jaminan dalam keadaan setengah tempat juga berhadapan dengan situasi tragedi kita kata apa, alam eh. Maksudnya banjir, negara-negara lain ada taufan dan sebagainya. So dia akan ada double jeopardy. Dia ada satu tambahan lain, isu-isu selain daripada berhadapan dengan COVID tadi. Tapi bila ada masalah-masalah lain menyebabkan kita nampak sekarang ni banyak di jalanan budak-budak yang dekat apa, dekat divider sementara tunggu traffic light hijau tu yang jual mangga sebagainya. Ada yang terdiri daripada kelompok kelompok-kelompok yang sekarang juga telah berlaku pertukaran taraf dan juga status. Dulunya mungkin mereka dalam kategori M40 dah jadi B40, B40 dah jadi lagi bawah daripada situ. So perubahan-perubahan ni memang sangat real. Bila kita hantar bantuan, hantar jumpa dengan orang-orang yang memerlukan, kalau kita tanya persoalan-persoalan yang dibangkitkan tu, saya boleh katakan itu gambaran realiti keadaan rakyat kita. Sebab itu tak mustahil lost generation ni akan ada implikasi untuk 10 tahun ke depan. Dia bukan sekarang kita tengok. Sekarang kita tengok sebab orang tu tak boleh pergi belajar, tak ada akses. Tapi kita akan tengok benda ni dalam masa 10 tahun akan datang. Bagaimana hasilnya kepada budak-budak yang terpaksa ada gap yang begitu besar ni. Cabaran bagi guru-guru juga sebenarnya. Adakah sekadar untuk menghabiskan silibus? Adakah sekadar cukup hanya dengan buat kelas online tanpa menyelami apa permasalahan dan juga situasi-situasi yang ada? Itu juga antara ialah isu-isu yang saya sebutkan tadi. Okay, kita pun ada juga komen daripada Nur Afiqah Tajuddin. Dia katakan COVID fatigue is worsened bila the leader didn't lead by example and failed to address the related issues. Okay, soalan yang terakhirlah kita nak raikan daripada saudara Muhammad Izzuddin, PKPIM Sabah. Saya rasa beliau dah keluar dah ni.
Bagaimana dapatkan buku karya Farid Zakaria sebab beliau jarang jumpa buku sebegini di bookstore ataupun mungkin di terlepas pandang, dan kita nak minta para panel mungkin boleh cadangkan buku-buku yang boleh membuka minda tentang terhadap dunia semasa. Saudara Farhan, ada ke? Macam mana nak dapatkan buku-buku ni? Buku ni yang pertama, kalau nak beli online boleh tengok apa dia book boleh buka Amazon. Yang kedua, depository, itu yang biasa kita tengok lah. Yang ketiga, biasa Kinokuniya ada jual, Popular ada jual. Dan mungkin beberapa buku yang saya rasa sesuai juga. Tadi ada orang tanya berkaitan persediaan umat Islam. Saya rasa buku Profesor Dr. Ziauddin Sada ini cukup sesuai untuk kita teliti, Societies in Post-Normal Time. Walaupun buku ni tak ditulis sebelum COVID, tapi ada juga beberapa perkara yang berkaitan dengan forecasting the future ataupun penakulan masa depan telah dikemukakan oleh Prof. Zia, Jordi Serra dan Scott Jordan. Untuk COVID-19 ni juga, ada satu lagi buku, saya tak habis baca lagi buku ni. Buku ni sangat mencabar untuk saya baca, untuk kita baca, The Great Leveler. Yang buku ni, Farid Zakaria quote dalam buku ni. Buku The Great Leveler yang diceritakan bagaimana pandemik ini antara salah satu empat perkara yang mengurangkan ataupun boleh jadi faktor pengubah kepada kesenjangan ataupun inequality dan equality. Dia boleh jadi variable untuk menjadikan sesuatu itu makin dekat ataupun makin jauh, perbezaan antara golongan. Dan satu lagi, buku ni mudah sikit, Post Corona From Crisis to Opportunity, Scott Galloway. Saya cakap terima kasih ada orang hantar buku ni kat saya. Buku ni more and data dan lebih dia tak dia buku ni cerita pasal COVID-19 je, macam mana dia cerita efek kepada ekonomi, efek kepada higher education, efek kepada negara Commonwealth. Dia maknanya dia dah clusterkan pesan COVID-19 kepada cluster-cluster tertentu. Post Corona From Crisis to Opportunity, Scott Galloway. Scott Galloway. Dan banyak lagi lah buku-buku future studies. Mungkin saya nak promote buku Profesor Dr. Zulkifli Hassan, Masa Depan Strategi Kebangkitan Islam, yang diterbitkan oleh ABIM dan Ilham Center. Buku tu sesuai, dan saya juga yakin IDE pun banyak, IDE dan ABIM pun dah kerap mewacanakan berkaitan masa depan dalam siri-siri perbincangan kita. Terima kasih. So dari Fahmi pula, ada cadangan buku-buku? Apa yang Farhan sebut tu lebih kurang je lah. PKPM tanya PKPM ni, tapi sama je jawapan dia. So jawapan Farhan tu mewakili apa yang ni lah. Tapi bagi saya, kalau nak tunjuk buku ni banyak, kat belakang ni pun banyak. Saya ada juga buku yang belum dibuka pun banyak lagi. So dia lebih pada culture kita lah. Sebab saya kadang kaedah untuk niat buku ni, ada masa kita tak pakai, ada masa yang kita akan pakai. So saya lebih suka untuk jadikan rumah sebagai library untuk saya rujuk berdasarkan kepada kriteria dan juga kecenderungan kita sebagai pembaca. Kalau kita cakap, oh baca buku ni, baca buku tu, dah kita suka baca Facebook je kan, so tak guna juga. So saya rasa penting dekat sini untuk perbanyakkan wacana, diskurs, perbincangan sebeginilah. Bila ada diskurs, ada wacana, so kupasan-kupasan tu paling tidak, saya tidaklah kata kita kena ambil perbincangan 100% tu daripada kulit ke kulit. Tapi lebih penting bagaimana kita membaca tu dan kita menanggapi perkara itu dengan situasi yang kita ada sekarang. Saya itu yang menarik. Bila baca sesuatu, kita ada idea, gagasan-gagasan besar, maksudnya the guiding ideas. Ada gist-gist tertentu yang menarik dalam buku tu yang kita rasa boleh implement. Tetapi
dia hanya akan berakhir sekiranya hanya habis kepada kita as individual. Tapi macam mana kita nak lihat budaya budaya seperti ini, okay, kalau dibuat secara kerap, konsisten dan platform-platform online macam ni dimanfaatkan, saya fikir dia akan menambahkan lagi kita punya garapan terhadap sesuatu. Dan paling baik contohnya yang hadir dalam diskusi pada malam ni, mungkin ada yang dah buat catatan dan dia boleh come out dengan dia punya own article mengupas topik yang sangat relevan ni. So itu cabaran bagi kita lah, supaya dia ada banyak interaksi, baca, kita discuss, bila discuss ni lagi faham, ada benda yang kita mungkin tak dapat, tak grab. Macam tadi saya ada bincang sikit dengan Saudara Adi yang baca. So kadang kita baca buku tapi faham lain. Orang yang yang tu kita rasa dah faham dah tapi lain. So bila berlakunya perdebatan dan juga perbincangan, dia akan menambah dan mencambahkan lagi kefahaman kita terhadap sesuatu. Dan menarik juga, kalau tak ada banyak-banyak, ada orang yang tak jenis tak suka baca buku. So dalam dalam platform online sekarang ni pun saya rasa banyak perbincangan-perbincangan yang kritikal dengan penulis buku tu sendiri. So kalau saudara buat carian tentang Farid Zakaria di YouTube, saya ingat dia ada banyak dia punya video, ada banyak temu bual, malah ada banyak lagi kupasan-kupasan buku beliau sendiri yang dibuat secara online. So kalau malah baca, dengarlah yang tu. Okay, terima kasih Saudara Fahmi. Saya nak minta untuk pusingan yang terakhir, kita minta kedua-dua panel untuk merumuskan tentang buku ini dan mengapa para penonton sekalian perlu mendapatkan buku ini. Silakan. Saya fikir, saya sebut tadi 10 lesson yang ada pada buku ini menggambarkan satu hakikat dan juga pandangan kita terhadap apa yang kita akan jangkakan kepada dunia berhadapan dengan situasi pandemik COVID. Bukan sahaja COVID lah, post-pandemik. COVID tu contoh, dia boleh jadi banyak lagi pandemik-pandemik lain. Dan bagi saya juga, membaca buku ni is a eye-opener. Dan kita bukan saja melihat pada apa yang berlaku kepada kita, bagaimana Malaysia sebagai satu model, bila borak dengan Duta Sweden tadi pun memang dia kata Malaysia is relatively excellent juga dalam soal, tapi tak banyak disebutkan oleh Farid Zakaria. Dia merujuk pada Singapore, Taiwan, South Korea, Jepun sebagai contoh, Germany. Tapi bagi kita pun saya rasa ada baiknya, ada juga yang kita buat dan ada yang kita boleh sesuaikan. Yalah, maksudnya bila kita baca insight daripada orang luar, cabaran bagi kita lah bagaimana hari ni kita punya perspektif tu kita buka dan kita kembangkan naratif dan juga perspektif yang kita faham. Bukan saja melihat kepada apa yang berlaku kepada kita, berlaku kepada masyarakat dan Malaysia, tetapi bila baca buku ni anda akan dapat gambaran satu dunia bagaimana berhadapan dengan situasi seperti ini. Saudara Farhan pula untuk rumusan. Saya ucapkan terima kasih Abim Selangor atas jemputan dan juga Saudara Fahmi yang sanggup sama-sama untuk kupas buku ni. Betul lah yang Saudara Fahmi sebut tadi, kalau saya baca saya faham lain dan ada juga input-input yang kita dapat walaupun kita dah baca buku ni. Dan yang paling penting, bacalah 10 lesson ni walaupun kita tak dapat sebut ke 10-10 pembelajaran malam ni, lesson daripada post-pandemic world. Buku ni buku ni outstanding lah bagi saya, memberi kompas baru kepada dunia yang sedang dibuat. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dan agakkan kita adalah 2021, kita hanya akan busy for repairing tomorrow, repairing yesterday to build tomorrow. Itu maknanya kenapa buku ini penting, kerana dia akan menceritakan kepada kita masa depan yang kita akan hadapi dalam keadaan dekat ini. Kita akan sibuk untuk membaiki masa lalu dalam membina hari kemudian. Dan saya ingat Farid Zakaria sebut juga
askar yang mati ketika Perang Dunia Kedua, kematian mereka itu bermakna kerana dengan kematian mereka itulah ruang untuk membina dunia yang lebih baik. Dan kita yakin dengan baca buku ini kita dapat mempersiapkan kita dalam berhadapan dalam meletakkan suatu naratif positif berkenaan COVID-19. Kita tak nak dengan COVID-19 ni kita nampak disruption je, kerosakan je. Tapi kita nak buat satu naratif baru bahawa ugly pandemic ini can be turned to a beautiful pandemic, kerana ia membuka ruang kepada kita untuk melakukan proses islah dan juga reform. Dan dia membuka ruang kepada kita untuk meneliti dunia yang lebih baru, dunia yang pasca normal dan pasca pandemik. Terima kasih. Baiklah, saya kira kita berakhir di situ. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita dan juga kepada para penonton yang setia bersama kami daripada awal hingga akhir live pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan ada beberapa lagi siri bedah buku pada minggu hadapan. Jadi kita nak minta para penonton semua selalu check di Facebook Abim Selangor, sebab kita akan setiap minggu kita akan bagi tahu apa buku-buku yang kita akan bedah. Dan untuk para penonton sekalian, jangan lupa sharekan apa manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini, supaya sahabat-sahabat kita yang lain pun boleh tonton juga perbincangan kita pada hari ini. Jadi insyaAllah sekian itu daripada saya. Stay safe semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.